teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, ini dia soalnya. Pertidaksamaan f aksen a per integral batas atas 2a batas bawah 0, buka kurung 8x min 8, tutup kurung dx lebih besar sama dengan 0, memiliki penyelesaian a lebih kecil dari k atau m lebih kecil dari a lebih kecil sama dengan n atau a lebih besar sama dengan p. Untuk fa sama dengan 1 per 3 a pangkat 3 min 4 a pangkat 2 plus 15a plus 14. Nilai dari K plus M plus N plus P adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari turunan pertama fungsi FA. Ditulis F aksen A sama dengan 3 kali 1 per 3 A pangkat 3 min 1 min 2 kali 4 A pangkat 2 min 1 plus 15 A pangkat 1 min 1 plus 0 sama dengan A pangkat 2 min 8 A plus 15. Rumus turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus pertama, jika diketahui fungsi FA sama dengan UA pangkat N, maka turunan pertama fungsi FA ditulis F aksen A sama dengan N UA pangkat N min 1. Kemudian rumus kedua, jika diketahui fungsi FA sama dengan K, di mana K merupakan konstanta. Maka turunan pertama fungsi FA ditulis F aksen A sama dengan 0. Kemudian, integral batas atas 2A, batas bawah 0, buka kurung 8X min 8, tutup kurung DX, sama dengan 8 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 min 8 per 0 plus 1, X pangkat 0, plus 1, batas atas 2A, batas bawah 0. Konsep dasar integral tak tentu fungsi aljabar adalah jika diketahui turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan ax pangkat n, maka fungsi fx sama dengan integral ax pangkat n dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, di mana plus C adalah konstanta integral. Kemudian, sifat integral
tertentu fungsi aljabar. Adalah integral batas atas A, batas bawah B, F aksen X dx sama dengan F A min F B. Sama dengan 4x pangkat 2 min 8x. Batas atas 2a, batas bawah 0. Sama dengan 4, buka kurung, 2a, tutup kurung pangkat 2 min 8 kali 2A min 0 sama dengan 4 kali 4A pangkat 2 min 16A sama dengan 16A pangkat 2 min 16A. Maka bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dari soal di atas ditulis menjadi A pangkat 2 min 8A min plus 15 per 16 A pangkat 2 min 16A lebih besar sama dengan 0. Bagian pembilang difaktorkan menjadi buka kurung A min 5 tutup kurung buka kurung A min 3 tutup kurung per 16A buka kurung A min 1 tutup kurung lebih besar sama dengan 0. Bagian pertama, pembuat 0 bagian pembilang syaratnya adalah buka kurung A min 5 tutup kurung buka kurung A min 3 tutup kurung sama dengan 0. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3. Kemudian, pembuat 0 bagian penyebut, syaratnya adalah 16A buka kurung A min 1 tutup kurung tidak sama dengan 0. A3 sama dengan tidak sama dengan 0, A4 tidak sama dengan 1. Kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Kita buat pembuat 0-nya seperti ini. Pembuat 0-nya terdiri dari 0, 1, 3, 5. Untuk pembuat 0, 3 dan 5 bulatannya berwarna hitam. Dan untuk pembuat 0, 0 dan 1 bulatannya berwarna putih. Di sebelah kanan 5 daerahnya adalah positif. Kemudian di antara 3 dan 5 daerahnya adalah negatif. Kemudian di antara 1 dan 3, daerahnya adalah positif. Kemudian di antara 0 dan 1, daerahnya adalah negatif. Dan di sebelah kiri 0, daerahnya adalah positif. Kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Maka
Daerah yang memenuhi adalah daerah positif. Maka daerah positif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka diperoleh penyelesaian pertidaksamaannya adalah A lebih kecil dari 0 atau 1 lebih kecil dari A lebih kecil sama dengan 3 atau A lebih besar sama dengan 5. Dari soal di atas, penyelesaian pertidaksamaannya berbentuk A lebih kecil dari K atau M lebih kecil dari A lebih kecil sama dengan N atau A lebih besar sama dengan P. Maka diperoleh K sama dengan 0, M sama dengan 1, N sama dengan 3, dan P sama dengan 5. Dari soal di atas ditanyakan nilai dari K plus M plus N plus P sama dengan 0 plus 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang E, 9. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!